Sebanyak 64 warga binaan kelas 2B Majene mendapatkan remisi atau pengurangan pidana pada peringatan 74 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Narapidana mendapatkan potongan masa pidana 1 hingga 5 bulan dan satu orang dinyatakan langsung bebas. Untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pemberian remisi di hari kemerdekaan RI ke-74 dilaksanakan di rutan kelas 2B Majene, Sulawesi Barat, Sabtu sore. Remisi yang diberikan secara simbolis dari Bupati Majene, Fahmi Masiara, kepada perwakilan warga binaan. Remisi diberikan kepada 64 warga binaan di rutan kelas 2B Majene, diantaranya kasus pidana umum dan kasus narkoba. Dari 64 warga binaan yang mendapat remisi, satu diantaranya dinyatakan bebas bersyarat karena berkelakuan baik selama di dalam rutan dan masa hukumannya yang memang tinggal sebentar lagi. Sementara warga binaan lainnya mendapatkan remisi setelah 6 bulan menjalani hukuman di dalam rutan. Kepala Rutan Kelas 2B Majene, Iwayan Nurastawi Bawa, mengatakan remisi diberikan sebagai apresiasi negara terhadap narapidana yang telah berhasil menunjukkan perubahan perilaku selama menjalani hukuman di rutan. Kegiatan rutin penyerahan remisi umum oleh Bupati Majene, yeah. Bupati Majene ke warga binaan. Yeah. Ada berapa jumlahnya? Kami usulkan 166, ya. Ternyata disetujui semua. Ya. Sebelumnya sudah bebas 3 orang, sehingga sekarang ini masih 163 yang kita berikan tadi. Ya. Ada yang bebas ya? Ada satu dari bebas, langsung bebas. Itu remisi dari bulan berapa? Itu dia remisi sudah yang kedua. Ya. Dari 1 bulan sampai berapa? 1 bulan sampai 5 bulan. 5 bulan. Ya. Warga binaan yang mendapat remisi bervariasi mulai 1 bulan hingga 5 bulan. Dari Majene, Ali Mutar, iNews melaporkan.